Epoton lagi guys, masih disponsori Epoton dari SCI yang produk Bandung kemarin ya, karena ini lisensinya dari Amerika. Dulu udah sering tak buatin video dari produk Epoton. Masih banyak yang nanyain masalah media. Ini media pakai multiplex, ketebalannya 18 mili. Seandainya mau pakai 6 mili juga bisa, 6 mili, 9 mili, 12 mili, 18, 15 juga bisa. Semuanya bisa ya. Untuk ketebalan pinggir kelihatan 4 cm itu karena tak double ya, dipaku skrup, bisa pakai skrup itu pakai baut gitu, terus didempul ininya, pinggirnya atasnya rata supaya tidak ada pori-pori. Tapi kalau mau pakai triplek Milaminto yang warnanya putih yang dulu sering saya pakai, nggak perlu ditutup lagi pori-porinya karena udah padat. Tapi kalau yang mau memakai triplek atau kayu itu harus ditutup pori-porinya sehingga tidak ada potensi menyebabkan bubble. Kalau ada bubble terus nanti permukaannya jadinya kasar tuh. Tapi kalau bubble itu efek dari aduan, kita torch saja hilang bubble-nya. Tapi kalau bubble-nya itu berpotensi dari media, susah hilangnya, nanti permukaannya malah kasar tuh. Nggak keburu epoksinya udah kering, bubble-nya masih keluar gitu, nggak keburu ini, nanti bolong-bolong kasar. Ke ini saya mau memakai 1,5 kilo, nanti jadinya itu kalau 1,5 kilo itu 2,5 kilo ya, karena hardenernya itu kalau beli resin epoksi itu tidak dihitung hardener itu pengering ya, karena ini pemakaian nggak full, itu harus pakai ukur. Ini kan 400 mili, berarti hardenernya kita masukkan 200 mili, 200 mili di angka 600. Tapi kalau kita pemakaiannya full, full itu satu pasang seperti ini ya, ini resinnya, ini hardenernya, itu tinggal tuang aja. Oke, ini kita buat cuma dua warna ya, hitam sama putih, tapi saya pakai warna metalik. Jadi untuk rekomendasinya itu harus pakai pigment khusus resin, nggak boleh pakai cat. Nanti kalau pakai cat itu hasilnya nggak bagus, kadang-kadang keringnya itu nggak support ya, ya bluneng-bluneng apa sih? Tlembung-tlembung guys, pokok itu. Nah, ini pakai pigment yang powder. Big powder itu yang serbuk, ada juga yang pasta yang sering saya pakai, nanti cek video yang lain.
Nah, yang sering nanya itu mengenai yang tak semprotin. Yang tak semprotin itu alkohol IPA yang 99%, kurang 1%, hampir 100. Apakah bisa pakai cairan lain? Nggak bisa. Sebenarnya fungsi daripada alkohol IPA itu untuk membentuk tekstur shell, ya. Shell itu pecahan-pecahan gitu, supaya kelihatan lebih natural, ala nggak seperti dibuat tangan manusia gitu. Nah, ini alkohol IPA yang 99%. Fungsinya juga banyak sih, bisa untuk memecahkan bubble. Bubble itu gelembung-gelembung kecil, bisa pakai ini. Kalau saya sih biasanya kalau mau memecahkan bubble itu memakai torch atau headgun. Headgun itu fungsinya bisa memecahkan bubble dan bisa untuk membentuk efek seperti mendung atau efek-efek yang pudar-pudar gitu antara warna satu dan warna yang lain gitu. Beda dengan torch. Torch itu fungsinya hanya untuk memecahkan bubble. Torch itu yang gas, ya, yang tadi tak pakai gitu, sering tak pakai juga. Nah, itu hanya satu fungsi untuk memecahkan bubble. Tapi kalau di alkohol IPA bisa shell dan membentuk motif alami, bisa juga untuk memecahkan bubble gitu. Tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus nanti hasilnya, jangan terlalu banyak. Nah, terus medianya juga udah, ini tadi tak kasih tayangan bahwa triplek-nya ini memakai triplek 18 mili, bisa memakai triplek berapapun, yang penting permukaannya itu datar. Nah, ini kalau sebelum dipuring atau dituang epoxy resin, usahakan di waterpass dulu, memastikan benar-benar flat gitu, datar. Untuk dasarannya bisa memakai epoxy yang sama untuk menutup pori-porinya, atau bisa memakai epoxy primer seperti yang saya pakai di video ini. Ini memakai epoxy primer. Epoxy primer itu yang dipakai untuk ngecat duko atau cat mobil atau cat kunsen pintu gitu, yang khusus untuk eksterior dan interior, ya. Tapi kalau mau didasarin pakai epoxy yang sama yang untuk puring ini juga bisa. Di roll aja, nanti sebelum dipuring juga harus diamplas biar penggigitan puringnya ini, epoxy resinnya ini, ke dasarnya itu jauh lebih kuat. Nah, untuk ini pembukaan lakban, lakban ini saya buka itu sekitar 1 jam kurang lebihnya, menunggu epoxy-nya itu kental. Jadi kalau digini kan udah kental, itu boleh dibuka. Nah, ini udah kental, baru kita buka. Kalau belum kental jangan dibuka, karena nanti takutnya terlalu banyak jatuh epoxy-nya, banyak mubazir. Nah, ini volumenya, ukurannya ini 1x1 semeter kali semeter, ya. Ini saya tadi menghabiskan 1,5 paket epoksi. Jadi 1,5 paket epoksi itu jatuhnya 1500 mili di resin, nanti hadirnya 750 mili. Dan untuk penjualan epoxy resin hadirnya tidak dihitung. Artinya gini, kalau kalian beli epoxy resin 1 kilo itu ada 2 kalengnya, satu resin, satu hardener. Ini harus diratakan supaya turunnya maksimal. Dibasahin bagian ininya, bawahnya. Nah, ini udah kebuka lakbannya. Nunggu kalau kering sentuhnya itu sekitar 6 jam sampai 7 jam. Tapi kalau kering maksimalnya itu butuh waktu 3 hari sampai 5 hari. Jadi kering sentuh itu artinya disentuh nggak apa-apa. Jangan ditaruh benda-benda keras atau benda-benda berat di atasnya. Tunggu video selanjutnya di channel Bukan Arsitek. Mudah-mudahan di channel ini bisa memberi manfaat yang lebih banyak lagi. Share supaya teman-teman yang lain itu bisa ikut belajar di sini, karena kita berbagi ilmu pengalaman yang bermanfaat untuk teman-teman. Karena setiap tayangan di video ini sebenarnya hanya referensi, yang pentingnya itu adalah setiap pesan-pesan saya yang saya sampaikan itu adalah ilmunya. Jadi kalau ini dianggap tontonan, ya nggak dapat ilmunya, karena kita murni berbagi ilmu, bukan berbagi tontonan. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah biar rame aja videonya. Terus ciao.